Sakit aku. Assalamualaikum. Sumpah kaget om, ngapunten om. Wah, sudah berbuka puasa ini. Sampun, jenengan tiang pundi om? Kulo tiang Jogja, asli Jawa kulo. Ini teng Solo, sopir kulo, sopir becak mas. Ketapan mas, sopir becak kelambine seragaman. Oh, sampean, tapi bagian nyetir kereta iku ah? Iya, nyetir kereta. Aku biasa... ora mas, ngonten nyupir kereta. Iya mas. Kulo ngonten nyupir kereta nggak apa-apa dah mas? Boleh, tapi nanti di depan loko itu ya, di jalan, terus sampai ada gini, nah aku lewat, des, gitu. Nggak apa-apa itu. Meninggal kulo. Nah itu. Oh, satu, mas. Salah satu pekerjaan saya itu membantu orang-orang yang sudah tidak kuat di dunia ini. Oh. Sopir sopir kereta niku namine nopo mari mas? Masinis. Oh, masinis. Marinir. Marinir. Mari mas. Sampean mboten mudik mas Wisnu? Nah, mboten nek kula mudik mangkih sopire pripun? Pemudik sampean niku mas mudik sampean niku mudik kok mas sampean ngubreng dunyo kate ge opo sampean niku mas wong tuwa nang omah iku kangen lho mas sampean aja terlalu jangan terlalu mengejar dunia karena kehidupan yang nyata ada di akhirat kawan. 10 tahun enggak pernah di rumah aku lebaran itu nyopir terus. Sedih ya, tapi kok dilakoni ya. Nyanyi sih. Aku iki anak lanang, kerjaku mung turut rel. tapi ada senengnya mas. Senengnya apa? Mengantarkan pemudik itu bertemu dengan keluarga tercinta. Itu bangga saya. Walaupun saya sendiri tidak bertemu dengan keluarga. Tapi jenengan ketemu keluarga ngoten niku H+ pinten mas? Biasanya H+ 4-5 gitu. Jadi nggak mesti hari H itu. Aku 10 tahun hari H itu nggak bisa di rumah. Jadi pas. Gak pernah ngerasakan lebaran ya. Gak mas guyon mas. Melihat orang-orang pada jalan ke masjid itu aku di kereta itu di atas kereta. Nggih. Sedihnya minta ampun. Nggih maksudnya yang kena itu hati mas ya lebih ke hati nggih. Aku yakin mesti sampean kadangku koyo mikir nyetir ngono ndelok wong budal nang masjid ambek ngrungokno Allahu Akbar Allah. Air mata itu jatuh dengan sendirinya mas. Nggih kan? Gratis. Gratis. Nggih mas. Tapi insyaallah anu mas jenengan niku berkahe lebih banyak anu berkahnya mas karena mengantarkan orang-orang yang mudik itu tadi kan mas. Betul, bertemu dengan keluarga. Nggih. Maksudnya sampean rela untuk wis gak apa-apa lah. Ya ora mas, jan iki yo mergo duwit mau. Nggih, ya mergo duwit mas. Kalau saiki sampean nganggur disangoni. Saiki sampean nganggur sedina dikasih 10 juta ketane sampean tinggal bae ono sing nyupir bagak. Panggah gelem kuwi aku. Kadang-kadang kulo nggih ngrasakno ngoten mas, maksudku okay. Niku biyen niku kanca-kanca lek jamane poso-poso ngene iki kan napa meneh hamin 5 lebaran ini kan teman-teman yang kerja di luar kota kan pulang mas, kumpul-kumpul ya. Hanya ini teman-temanku kumpul mas, terus Aeron ngopi. Kak Jana aku pilih ngopi lah, nasi nyangoni sedino 10 juta cak. Gaya tuh mas. Lengge. Kanda nih yuk. Soalnya apa? Kerja neng bagian pelayanan itu ya wis nasi pengen ini ki, makanya buat teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak pengen
lebaran itu kerja, itu jangan kerja di bagian pelayanan. Kerjain di rumah, gajian gitu. Masalah kerjane kula nggih pelayanan niki. Napa? Pelayanan apa? Loh, maksudnya sampean pelayanan apa ya apa? Lah iki aku lek gak leh Mas di DM wong-wong, ayo Mas aku loro ati iki ndang leh. Ayo Mas. Pelayanan publik ya? Sami mawon, sami mawon. Pelayanan lah iki wong-wong sing delok aku ambek rebahan nyiwon nang HP-ne dices. Kene lho wong ngene sampe bungkuke kena iki. Kadang iku kene diwedhaki raine dikai kopi bareng ngono Mas. Tapi resikonya enggak begitu berat Mas. Kalau saya kan resikonya nyawa ya toh. Oh nggih nggih nggih. Oh, Mas semua pekerjaan ada resikonya Mas. Nah, sampean nyawa ini nyawa kalau dihujat terus-terusan ya bisa nanti dan... Oh iya. Kadang itu saya heran Mas sama gimana? Orang-orang yang tidak yang tahu saya di melewat lewat media sosial terus bisa kayak berucap kayak misal Roni ku kerjane ngemis tok ngadep HP. Mosok wong ngemis sampai mobilnya jejer-jejer, pedae jejer-jejer. Ngemis model apa, Mas? Sukses itu, Mas. Jadi kok memang apa yang menjadi pencapaian kita itu kadang-kadang sesekali harus ditunjukkan, bukan berarti betul. Kita itu sombong, Mas. Tak duduhi lek kene ku duwe anu jual beli mobil tanah, jual beli pabrike wong. Rampok jam. Tapi itu didudono Mas kira-kira iki. Iya. Soalnya enggak semua orang itu bisa seperti kayak Mas Roni ini. Nge-live seperti ini tuh susah loh Mas. Enggak Mas. Orang seneng kayak itu tuh susah. Kalau aku enggak bisa tak pamer Mas. Mau bikin orang seneng. Bikin mau. Orang mangkel. Aku mau pamer. Mau pamer, cuma nggak bisa. Soalnya nggak ada jalannya. Lokomotif itu nggak ada jalan ke rumah saya soalnya. Kereta. Iya. Benar. Nggak ada jalannya soalnya. Jadi bingung aku mau pamer gimana, yes ya. Nggak usah pamer. Enak tapi sampean ge. Enak apa Mas? Enaknya gini sampean. Sampean itu. Pemenang dari segala tren yang sekarang lagi tren. Baju apa jenenge sing murup-murup iku apa? Sampean lho riyo-riyo jenenge klambiku. Lihat kok do bingung tuku klambi. Simmer-simmer ae lho. Simmer murup-murup ae sampean tetep pakai seragam itu. Asik tuh. Baju lebaranku adalah baju dinasku. Lebaranku adalah baju dinasku. Siap Mas. Jadi enggak bingung aku. Wong liya itu bingung ini modelnya apa ya tahun ini. Aku enggak Mas, aman santai. Ya yes, sih cukup. Gue sholat aman. Pasti ini ngirit Mas, pasti ini ngirit. Sampean sampun nikah Mas. Saya. Nggih. Coba ditebak Mas. Waduh kecili tebak-tebakan aku TTS teka-teki silang. Nek kaya nek saka rai-rai ini iki wis bojo burung ngono kuwi. Sampun nggih. Sampun Mas. Ya. Waduh asik. Sampun lah dereng to kados e. Sampun dereng to. Coba tangane pundi tangane. Tangane sampean mana? Oh, masih belum toh? Ngapunten gitu. Anu Mas, dereng kula. Lagi sekitar meling toh. Ngopo iki Mas? Enggak Mas, gak sida Mas. Dereng Mas kula Mas. Lah nggih ya nopo? Jenengan anake pinten Mas anake? Kale, 2. Mriki. Apa kuwi? Cek ta, sabar. Aku main bibi ya kira itu. Tapi aku bersiji. Mantu niki mas. Kulo mantu niki kulo.
Oh siap, lo asal undangan apa betul niki? Wow. Undangan kula mengki tulisannya free mas, maling, jambret, copet, kiai, habaib, los, teko. Nangge, kok undangan apa betul? Angsal, mas Inis, marinir, mas pion, kuat betul. Ya teko. Maksudnya nek asal mengki mang siapa dalane to? Kula sak dukung niko. Kalih rencang-rencang kula. Sing kena kata. Nah, niku. Mengki di ngarepe jenengan. Satu gerbong. Itu satu gerbong itu 60 orang. Nah, itu sama punya 12 berapa itu? Udah 600 orang itu, Mas. 50.000 kali 600 orang. Wah, berapa itu? Ribon Mas. Up dulu ya mas. Ngenten ae lho mas. Maksudnya niku tiang-tiang sing ten gerbong buri-buri sampe nyuwuni 50.000 titip jenengan mawon. Nek mboten ngenten mawon. Kulo gak ngerti. Kereta niku kalih lokomotif e. Lorong sok ki mawon. Lah gitu. Mulih atane nggih jenengan pripun? Kok bisa iki? Ya Allah, ya Allah. Jadi dalan kereta wesi-wesi niku kula rosok kemawon teng Madura mriko. Nah, Madura niku kan tiyang rosok to niku. Oh, turun niku. Mengki atone nggih jenengan wis, mboten napa-napa. Dijemah. Katrone dibagi dua mawon kula mboten kemaruk soalih. Nggih sik keneke bareng mung loro, Mas. Mawan jadi kali. Oke. Okay. Yuk, kau nih jenengan pinten mas? Kali. Oh, podo, mbak anakmu berarti. Iya podo. 93 apa mas? Sampean kelahiran tahun pinten? Tahun jahiliyah menuju tahun yang terang benderang, yakni abad. Ya asyirah muslimin, wa zumrotal mu'minin, haruhimakumullah. Ya Allah, 98 mas. Wah, berarti lo lebih senior gih, ngapunten gih mas. Mas, sama lo, tenu, sama lo, mas, ngapunten, lo omongin gih mas. Sama ya, nikah, dereng nikah gih. Dereng. Hati-hati mas, nikah niku penake gur sedih lo. Lah rek kosone salah wae. Nama. Ketingale niku mboten sedaya Mas. Soale niku kan damel prosesnya niku benten lek kula nguwoyo kan wingi-wingi nguwoyo nge-live 24 jam nyanyi rono rene. Soale iki pun numpuk Mas, menten paling. Sak menten Mas, bunan. Pun sak menten niku pinten gak kira-kira ya dan rong koper damel persiapan lagi ini kulak donya ini tau mas gak batin ini gitu. Mata mas ya Allah ya. Berarti ini kok betul sakit diukur kage donya mas gak di hati-hati gitu dipilih nana gitu. Pokoknya di apa? Di seleksi sing tenanan mas. Soalnya batin ini mungkin moro ini teng Pak Purnomo nih lho. Nge mas. Siap mas. Pun. Nah nge katik kulo nge kenal Pak Pur ya? Lah nge kulo nge kenal. Lah nge kulo sak waya-waya disosol lah nge mati kulo. Tapi ada solusi mas. Yang lebih mudah. Ini wow, nek pun mboten sakit pripun-pripun langsung teng stasiun nang gitu. Nah, sebelah stasiun itu ning tengah dalan itu rel niku to. Mengke komunikasi jenengan bidale jam pinten lewati ten pundi langsung kula langsung ready. Oke. Jasa mengatasi masalah tanpa masalah, Mas. Nggih, pokoknya mengke lek kula pun ready jenengan langsung kula kabari. Wes gak usah dibel mas langsung ya langsung, gak usah langsung. Oh iya. Menurut saya mas. Ini kesempatannya pinter mas. 30, 40, napa wus langsung, napa sih alon-alon mawon? Oh satu trik wes gak? Ridi mawon gak?
tiki-tiki-tiki-tiki-tiki dadi men. Weh, rada dangu rasane. Halo Mas Roni. Siapa ini? Waduh, siapa ini? Perempuan penggoda ya? Enggak ya. Maaf, Mbak, maaf. Masih ada hati yang harus dijaga. Mas Roni. Lapo, Mbak? Piye gimana? Enggak panggil aja. Oh. Samen kayaknya perempuan gatel gitu. Ini. Samen kayak kelihatan perempuan gatel. Keluar wae, Mbak, timbang tak utek-utek sampean. Samen orang mana, Mbak? Aku orang Lampung. Oh, orang Lampung. Mas, salam kenal ya, Mas Roni. Oke, siap, Mbak. Namamu siapa, Mbak? Cumi-cumi ya? Cumi darat. Waduh, tak beluk noraimu bosok kon. Aku suka banget loh liat itu. Kalau Mas tuh kayak buat konten gitu, kalau ngomong lucu. Oh, lomba kok yang dicatok rambutnya? Apa ulu kelek yang dicatok? Mas Ron, ini pacarmu lagi? Bunyi. Ini loh. Mas Roni, pacarnya Mas Roni. Bukan, oh, aku dibilang bukan, mirip. Ma. Boten ini penggoda ini. Astaga. Oh, sing sok ngenteke lemah iki to, Mas. Ngentekno lemah. Ngenteke sawah, perjalanan iso ngentekne lemah gono gini, ngentekne lemah. Iki senengane iki yo, senengane iki blonjo tok. Sekali iki kongkon tandang gawe nggih story suamiku begitu jahat. Ganti. Ini iki trimo. Bojone wong iso katon iki, Wani. Bojone. Lah iya toh, nek piye toh? Sampean umure piro, Mbak? Aku 21. Oh, bergizi ya. Ngomong tuwek raimu ngono wae kok dadak mbok samar-samar. Ora bergizi sampean iki, lebih masuk ke kategori tante-tante culik aku dong iku, Sen. Untung akran enggak apa-apa Mas, emang kayak gitu. Biasanya wedok lek brengos niku bau panter lho. Brok-broke maksudnya.